Saya punya dua putri. Nah, kebetulan dua putri ini sekolahnya yang pertama di Australia dan yang ngurus HSBC kan. Yang kecil, kemungkinannya kalau waktu itu rencana ke Perancis. Kemungkinan kedua ke Singapura. Anak saya ini kan sudah lulus S1, sehingga saya sekolahkan lagi ke luar negeri. Setelah disodorkan beberapa alternatif, baru kita apply 3. Saya rencananya mau kuliah di UK. Saya mau kuliah di City London, mau ambil jurusan Power System and Energy Management. Saya punya rekening di Indonesia, tapi saya memang nggak buka rekening di sana. Semuanya diurus dari Indonesia. Tentu saja saya yakin bahwa uang itu sampai ke alamat dengan benar, dan kita bisa memanage dari sini kebutuhan di luar negeri. Anak saya pernah lupa bayaran uang sekolah. Dia baru ingat besok terakhir, dia baru ngomong malamnya. Untungnya ATM-nya anak saya itu bisa ambil sebatas yang ditentukan oleh sekolah. Mereka janji akan mencarikan tempat kos dan pengurusan perusahaan surat menyurat, termasuk transkrip dan ijazah. Saya kalau transfer kan udah ditolong sama SBC, kan anak saya sama anak saya yang besar yang di Australia itu kan OR. Jadi dia bisa pakai kapan aja. Jadi pertama kali kita datang ke konsultan itu, di sana tuh kita dikasih pilihan mau S2 di mana, terus jurusannya mau apa, universitasnya apa. Itu disesuaikan dengan minat saya. Menurut saya ini program yang sangat bagus ya, sangat memperhatikan masalah pendidikannya. Investasi itu yang paling bagus adalah investasi pendidikan. Media yang paling ada dan paling cocok saat terang HSBC. Nah ini kan, saya nggak promosi karena kurang, tapi saya ini merasakan bahwa dengan menggunakan HSBC, konsultan pendidikan dengan cepat memilih fakultas yang dikendaki anak saya. HSBC luar biasa dan saya sangat berterima kasih. Terima kasih banget, tertolongnya tuh luar biasa. Luar biasa. HSBC Premier.